Ini cara berenang peserta sebelum dipandu. Kemampuannya didapat karena dia sering main ke kolam untuk berlatih. Namun belum pernah mendapat panduan yang semestinya. Sehingga cara berenang dia mengikuti naluri dan kemampuannya sendiri. Dan ini cara berenang peserta setelah dipandu. Terlihat lebih tenang dan berurutan, walau belum sepenuhnya benar. Video ke depan ini adalah panduan cara membimbing latihan berenang gaya dada kepada peserta yang belum bisa berenang, yang dipraktikkan langsung kepada peserta di hari dan waktu juga tempat yang sama. Asal mau mengikuti panduannya, jika dia bisa, niscaya kalian pun pasti bisa. Namun sebelumnya, saya minta dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe, dan silakan tinggalkan pesan apabila ada yang kurang dimengerti. Dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bertemu lagi dengan channel saya ini. Jadi saya sekarang mau melatih seorang putri. Nah, ini putrinya. Ini kelas berapa, Bu? Kelas 1 SMA di SMA 1 Lewigoho. Itu sebelumnya pernah latihan enggak? Belum pernah sama sekali. Tapi tahu kamu berenang. Kita coba hari ini. Saya estimasi latihan paling 1 jam. Sekarang setengah 12. Nanti setengah 1 sudah. Ya. Nggak lama. Ini selama latihan enggak akan saya potong. Mudah-mudahan mah bisa. Ya. Nah, turun, Put. Saya pengen tahu berenang dulu kamu kayak gimana ya? Kok yang bisa berenang dari apa? Ya bebas boleh. Kayak dada tahu nggak? Geseran put dikit. Put, nanti saya akan teriak-teriak ya. Teriak-teriak itu bukan ke kamu tapi ke kamera. Coba dulu berenang kayak bebas. Boleh. Kayak bebas. Go. Itu mah gaya bebas lain, gaya dada lain. Coba sekarang gaya dada ya. Gaya dada tahu yang tangannya kayak gini? Nggak tahu. Yang barusan lagi aja. Coba pakai tangan. Tangannya gaya bebas ngerti? Bukan lah itu tangan gaya dada. Kalau gaya bebas kan gini. Oh. Bisa? Bisa ya. Coba ya. Wow. Wah, cukup, Bos. Kamu nanti keburu capek deh. Bos, saya akan latih kamu berenang kayak dada. Berenang kayak dada kayak gimana nih? Kayak gini, Bos. Gitu ya? Tahu kan? Kayak anak. Tapi saya nggak akan melatih kamu langsung berenang. Kita latihan pertama dulu ya. Latihan pertama dari berenang gaya dada itu latihan pernapasan. Ya. Latihan pertama dari berenang gaya dada adalah latihan pernapasan. Saya contohkan sama putri ini. Bos, pakai kacamatanya. Sini. Nanti akan saya tenggelamin kamu ke bawah. Di bawah nanti ambil napas. Buang napas. Sampai habis, pas muncul ambil napas sekali. Masuk lagi dalam air. Bukan aku poli loh. Pas muncul nanti buka mulutnya benar-benar besar ya. Buang. Muncul. Napas. Adik kamu pulang namunnya. Cigo boy.
Singapak aja ya. Singapak aja nanti dalam airnya muncul. Muncul, ada napas masuk. Ngerti pun? Ngerti? Ngerti ya? Saya kira ngerti itu gampang loh. Coba dulu kacamatanya. Nah, ambil napas itu akan digunakan pada saat berenang nanti. Tadi kan lihat saya muncul kan? Nah, muncul itu buat ambil napas kayak gitu. Nah, lanjut. Sekarang yang kedua, kita coba dulu anak-anak ini napung atau tidak. Kok kamu napung nggak? Nggak. Nanti gini aja pun, mbak nggak disuruh paksa kamu langsung mati mengaku, mbak. Nih, tangannya nanti di sini ya, kakinya boleh kamu mau dibuka bu, buka boleh gini ya. Tapi nanti lutut sama tangan nggak nekuk ya. Jadi kalaupun kaki mau rapat boleh, mau dibuka boleh. Intinya kalau kaki jangan nekuk, kalau tangan jangan nekuk siku. Gini aja, nanti dalam air buang, buang napasnya. Enggak ada apa. Apung. Ya. Diam pun, buang air, buang napas. Ya. Masih kaku pun, masih kaku. Jadi tenang, kamu aja, enggak usah pakai gerakan apa-apa. Ngapung aja. Nanti gini. Nah. Nah, bagus. Kamu jangan langsung buang ke air. Pelan aja kamu. Kunci dulu ngapungnya, barusan udah ngapung dulu kamu ya. Nggak usah pakai gerakan apa-apa. Bagus kuat. Mbak berdiri. Habis lapas diam aja ya. Angkat tangannya, layar masuk dia. Cukup pun, cukup, ya cukup. Bagus pun. Siap bu. Ada bu. Oh ya. Bagus bos. Tadinya kayaknya jatuh. Nyempur. Hup. Nanti kamu nendang dulu dari sini. Nendang dulu dari sini. Tangannya tetap lurus. Kalau tadi ditarik, sekarang sendiri. Ya.
Sabut. Ya Bud, kameranya matanya geseran Bud. Nggak masuk Bud kamera kalau tidur. Kamu masuk ke aku. Bud, tangan nggak usah ketemu deh. Tangan nggak usah ketemu, nggak usah gini ya. Nggak usah rapat, yang penting mah ini aja. Ya, oh ya, saya sibuk. Oh. Di sini, Bud. Oh. Ya. Ya, barusan tapi kamu masih kaku. Kenapa saya bisa melihat masih kaku? Karena buku kamu masih naik. Masih kaku, masih takut-takut. Tenang aja, Bud. Dalam air dicium aja. Biar kamu lebih nyaku. Oh, ya. Kali lagi, Bud. Oh. Mesin aja bakarnya. Nah, itu benar udah lemes. Oh, gitu, Bud. Tangan itu tetap di belakang kepala ya, di sini ya, tapi nggak ketemu ya. Kalau ketemu nanti kamu kepaksa ini ya. Jadi mata itu kamu lihatnya ke dasar lantai. Oh, oh. Ya, masuk lagi kepalanya. Hop, masuk kepalanya. Ya. Bisa buat? Bisa ya. Oh, lanjut, sekarang kita kira-kira kamu kalau mau latihan mau tangan dulu, mau kaki dulu. Apa tuh gitu dong? Mau kaki, boleh. Nah, ambil napas, meluncur sudah. Sekarang sambung ya. Kalau tadi meluncur aja, sekarang mau apa? Mau kaki. Jadi latihannya ambil napas, meluncur kaki ya. Ini buat. Nih, saya bentuk dulu kakinya. Kamu pegangan ke sini. Dibentuk dulu kakinya, nanti kamu harus gimana kakinya rasain sendiri ya. Pakai kacamatanya. Pegangan ke sini. Kakinya angkat. Masuk, masuk. Nanti kamu kaki gerakan kakinya kayak gini. Ingat-ingat ya. Jongkok. Jongkok. Jongkok tuh ya, jongkok, tendang, rapat, ngerti Bud? Jongkok. Nah, pada saat jongkok, ini telapak udah menghadap ke sini ya. Jongkok, tendang, nendang, yang nendang dapatnya ini ya, yang nendang dapatnya kiri, apa namanya? Bawahnya, rapat. Ngerti Bud? Oh, sendiri, jongkok. Nanti Bud, sekarang dipegang tangannya, kamu kepalanya masuk ya. Kepalanya masuk, dipegang segini. Praktekin yang barusan. Apa Bud? Susah? Oh, gak susah lah. Masih rupa. Lagi. Bud, tadi kan lagi ngelucur ya. Tadi kan lagi diam nih, lagi lurus. Persiapan jongkok. Jongkok. Tendang. Rapat. Ya. Jadi awalannya itu dari lurus gini. Jongkok. Tendang. Rapat. Ya. Terakhirnya pun sampai kayak gini. Sekali aja. Nanti Bud. Jadi gini aja.
Masuk. Ya. Nah, good. Nah, bagus. Bagus, Mas. Ngerti kan? Kalau tadi kan diam aja lah, meluncur diam berdiri. Sekarang meluncur juga sama. Meluncur. Kalau mau berdiri, pakai kaki satu kali. Ini yang barusan lihat dulu contohnya. Ini po, tangannya tetap lurus di depan. Hah? Gak usah gerak apa-apa, cuma kaki aja. Bisa lagi po. Pakai kacamatanya, meluncur kaki. Iya benar sekali. Nah, tapi benar. Tapi benar. Sekali aja ya. Jadi kaki itu jangan dua kali. Nih kan meluncur dulu. Meluncur kaki. Sudah. Enggak usah pakai gerakan banget. Karena nanti akan ada rangkaian berikutnya. Ini apa bukan? Sama dengan volume sebelumnya tapi ini tuh. Lagi meluncur, rasain dulu meluncur. Kan tadi di awal meluncur latihannya. Bedanya kalau tadi sudah meluncur berdiri, kalau sekarang sebelum berdiri betul. Ya bos. Jadi sekali itu jongkok, sedang, rapat. Siap, Bu. Konsentrasi, Bu. Meluncur dulu, kaki sekali. Go. Nah, good. Nah, sini lanjut, Bu. Udah benar, tapi terlalu buru-buru. Kalau sudah ngerapet, diem aja. Ya. Diem. Jangan langsung buru-buru berdiri. Kalau sudah nendang, jongkok, tendang, rapet. Diem. Boleh buang nafas. Go. Kamu. Kakinya juga belum lurus. Sini bu, sudah di sini. Lurusin dulu kakinya mau kemana? Lurus, ngapur. Kalau sudah ngapur, pakai kaki sekali. Jadi jangan kaki. Nah, go. Ngerti. Ngerti ya? Nah, enak, Bu.
Ini kan kaki lagi lurus gini kan, lagi meluncur, jongkok, tendang, dapat, diamin ya, meluncur kan lagi meluncur nih, jongkok, tendang, dapat, ngerti bun? Oh, cara kok. Ajar gua. Kamu konsentrasi di kaki ya, karena berbeda kayak dada. Kan kalau poli itu kan bisa yang harus bagus, kaki yang harus bagus kalau ini. Oh, siap gua. Oh. Kaki. Nah, bagus. Lahirnya berapat kok. Ya. Kamu ngerasa nggak tadi begitu nendang maju kan? Nah, bagus. Kok kamu belum bisa? Luncurnya kurang bos, kamu luncurnya masih ragu-ragu, luncur aja dulu, mau habis nafas baru kaki. Meluncur dulu ya, meluncur, nanti kalau sama omnya kaki baru gerak kaki. Siap, go. Luncur. Kaki. Yo, bagus. Nah, itu benar. Tapi kakinya yang tendangnya ini. Harusnya yang tendang ini. Sudah benar. Ya. Go. Luncur. Kaki. Nah. Kamu tadi salah persiapan tuh. Nih, persiapannya enggak. Kaki itu udah kayak gini tuh. Tuh. Kalau tadi kamu gini awalannya. Nih. Beda kan? Kalau awalannya gini, nih, pasti yang masuk kelapa. Tuh. Baru rata. Kalau kamu awalannya gini, pasti gini. Oh, benar. Jagot. Kaki. Nah. Bos, nanti. Nih, nanti badannya ke sini ya, benerin kakinya. Siapkan gini ya, jongkoknya. Coba, rapat. Jongkok. Nah. Ini jadi apa? Iyalah. Jadi telapaknya biar ada keluar. Jongkok. Salah. Nah. Lagi. Jongkok. Nah. Ini benar tuh. Nah, tinggal gini aja. Nah. Ngerti kan? Tendang? Dapat. Timut?
Iya. Benar. Udah benar tapi kaku. Oh, enggak apa-apa. Benar tapi kaku, Bos. Benar tapi kaku. Jadi pada saat jongkok lu tuh langsung, tapi udah benar tadi. Benar, Bos. Ya, Bos. Kalau kakinya enggak benar, yang bikin maju mah tetap kaki, makanya kaki yang benar. Kaki. Kaki. Nah. Apa-apa? Kalau kamu ngerasa salah, berarti benar. Udah tahu kamu bentuknya. Ya. Oh. Kaki. Nah, bagus. Beda kan? Beda kan majunya? Kaki ini jadi. Kaki. Nah, bagus. Oh, bagus, Bu. Tahu kan betisnya? Tapi kamu terlalu buru-buru. Sekarang udah ketemu nih bentuk kakinya. Ya, ya. Santai aja. Lurusin dulu kakinya. Kalau sudah nendang, rapetin dia. Kenapa harus dia? Kalau nanti akan berangkaian pun. Nah, sekarang saya membentuk dulu kakinya. Nanti kan ada tangan. Ya, Bos. Oh. Kaki. Nah, bagus. Bos, kepala tangannya kurang masuk. Oh. Kamu kalau kepala semakin ke depan semakin ragu berenang. Harusnya lurus masuk aja ya. Jadi dengan kepala masuk kaki akan ngangkat. Oh. Kaki. Yeah. Bagus banget. Lagi pola. Harus 10 menit loh. Berapa menit? 27. 27. Woi, bisa 27. Ini 30. Kamu kaki aja. Enggak apa-apa, Bro. Siap buat ya? Lurus, jongkok, angkat. Oh. Ya, bagus. Oh, udah bagus. Tangannya itu, kali. Lanjut, jam. Sekarang dua kali kaki. Kalau tadi kan terakhirnya sampai rapet, diamnya. Sekarang dua, kalau dua kali berarti jongkok, tendang, rapat. Sekali lagi, jongkok, tendang, rapat. Jadi dua kali kaki, tangannya tetap lurus di depan. Nanti, Bu. Ah, ya, go. Lah. Kaki, kaki, nah, oh, nanti lanjut dari situ aja, lanjut dari situ, jangan buru-buru dong, jongkok,
rendah laba. Iya. Kamu manfaatin ambil apa? Biar lebih tenang. Kok? Kaki. Ya, kaki. Ya. Yang bikin maju pada saat berenang itu pada saat nendang. Jadi kalau nari pelan, yang bikin maju pada saat berenang. Sampai kamu lumayan. Ya boy, masih kebetulan kaki. Kaki. Nah, kaki. Nah, tuh. Kamu dengan dua kali kaki saja sudah bisa berenang sampai di sini tuh. Daripada kamu ribuan kayak tadi. Dua kaki saja sudah nyampe di sini. Tangannya belum dibentuk ya, masih kaki. Satu, kaki. Dua. Oh, bagus. Nah. Tapi masih ada salahnya kok. Sampai pun? Hah? Sampai? Ya kalau di sini kamu kan dingin. Pun dua kali kaki ya. Usahain dua kali kaki sampai ke sini pun. Hei, sampai ke sini ya. Dua kali kaki. Sampai ke sini. Oh. Satu, dua, nah, wah, kamu belum nyampe, mundur, meluncurnya kurang. Meluncur kurang, mundur, baru kaki, nyampe lagi. Satu, dua, nah, sampai pun sebelum meluncur ambil nafas yang banyak biar lebih tenang. Kaki, kaki, bagus. Ada ngerti? Tapi baru ada tuh. Ini bu. Put sebelah aja ya. Nih, tapi nanti kamu praktikinnya tetap dua-duanya. Nih. Jadi pada saat nendang yang masuk ini. Nah, ya. Baru merata. Tuh. Longkok. Nah, nendang, rapet. Lombanya. Jongkok, nendang, rapet. Jadi yang dikuatin itu pada saat, nah, pada saat itunya ya. Jongkok, nendang, nah, rapet. Nah. Ambil buat. Satu, dua, ramas. Baik maju gua. Kamu di sekolah pernah diajarin sih? Pernah diajarin. Pernah ya? Ah, kamu juga balik di sekolah belajar ini mau main aja di kolam. Siapa? Kamu jongkoknya masih gini. Tolong.
itu. Tarik ininya. Aku tapi udah merasa tuh kalau salah. Jadi benar. Pelan-pelan aja, tapi benar. Nah, itu benar. Nah, itu benar. Tapi masih dibentuk. Apa? Benar barusan. Nah. Lanjut, sekarang pakai tangan, tangan kayak gini. Sama dengan yang tadi, kalau tadi kan kaki, sekarang tangan. Jadi tangan itu sama dari lurus. Dan lurus. Nanti, kalau tangannya diputar, kepala muncul. Tangan ya. Putar, ketemu di perut, pertemuan di perut, ketemu di dada, lurus. Ya. Cuman bedanya pada saat tangan muter, kepala harus muncul. Nah, ya. Oh, coba aku. Andai kata ini di air ya, muncul kepala ke sini. Nah, muncul. Pada saat tangan nusuk, baru masuk. Ngerti, Bu? Ngerti? Ya. Lihat dulu, Bu. Misalkan ini dalam air, kamu nanti. Timut, dibuka nabi ya. Kakinya yang dibuka. Nanti kalau dipijit kakinya gini, kamu putar ya. Dipijit putar. Dipijit putar. Jadi terakhirnya di sini. Ya. Terus tangannya masuk kepalanya. Putar. Lurus. Putar. Masuk. Ya. Diam dulu, Put. Lurus. Masuk kepalanya. Putar. Lurus. Putar. Lurus. Putar. Lurus. Putar. Lurus. Sama kok dengan kaki. Sama kan? Tadi pas muncul buka mulut. Ya. Berarti kalau kamu buka mulut berarti benar. Kalau tadi kan udah meluncur kaki ya, sekarang udah meluncur tangan. Ya. Tangan itu gak akan maju kamu berenang, tetap aja di situ. Tapi paling tidak refleksnya benar. Memutar tangan. Diamlah. Satu-satu. Kalau tadi kaki dianggap udah benar walaupun masih salah. Sekarang tangan. Ya. Meluncur tangan sekali. Nah. Tangannya sampai lurusin di depannya dulu. Diam. Oh. Tangan. Wah. Bisa. Tapi yang kuat ya. Oh. Udah bener ya. Gak usah pakai gerakan kaki. Jadi tangan itu muter, akhirnya rapet. Rapet, diam saja.
Siap, Bos. Eis, mau kemana? Tangannya rapet di depan, udah. Karena nanti akan ada gerakan kaki, kan? Makanya jangan dua kali tangan. Sekali. Go. Tangan. Ah, betul. Alat tangan lebih gampang, Bu. Go, lanjut. Tangan. Nah, kamu mengambil lepas. Ya, ngerti, Bu? Kita dulu kasih mana ini. Sekarang kita lakikan ya, meluncur tangan kaki, kamu udah ngerti. Sekarang kita lakikan, jadi sama juga, kita ngeluncur dulu. Kira-kira kalau udah ngeluncur yang enak gerak apa dulu? Tangan dulu boleh. Jadi nanti sistemnya gini, Bu. Tangan beres ke depan, kalau tangan sudah di depan baru kaki. Jadi satu rangkaian itu meluncur tangan kaki. Ya. Tapi kalau tangan tetap harus muncul. Lihat dulu, Put. Mau tangan dulu toh? Nampak Put ya? Nampak? Pasti praktekin lah, salah. Apa-apa, kan udah kebentuk. Tangan udah kebentuk, kaki udah kebentuk ya. Oh, konsentrasi saja. Gerak pertama tangan. Kalau tangan sudah lurus, baru kaki ya. Kaki pun sama sekali aja. Tangan lurus, kaki. Yeah, good. Good. Gampang toh? Satu-satu aja ya. Satu-satu kayak barusan. Kan udah maju tuh. Kan udah kebentuk. Tangan udah bener, kaki udah. Kakinya masih yang sama. Tapi gak apa-apa. Go. Go. Lurus, kaki. Nah. Lepas. Kamu tangan kedepannya masih ragu-ragu segini. Tapi kalau lurus, kalau semakin lurus. Aku udah bisa ikan. Nah, ini udah ikan. Put, sebelum buka dulu ke teman. Kamu kan ada dua gerakan kan dalam air, makanya sebelum berangkat kamu ambil air. Kaki, tangan, tangan kalau sudah lurus kaki. Go. Lurus kaki. Nah, bagus. Lanjut, Bu. Kepalanya kamu masih memukul itu. Go. Bagus. Refleksnya ke keluar serangan. Ya, ngerti kan, Bu? Ya, ngerti ya? Sekarang lanjut. Jadi lanjut itu kalau tadi kan tangan dulu, sekarang kaki dulu, tapi kakinya dua kali. Jadi kaki, kalau kaki beres, tangan, sudah tangan, kaki. Jadi dua kali kaki, satu kali tangan. Lihat dulu contohnya, Bu. Gini, Bu. Lihat kabut, lihat enggak? Ya. Kamu
kamu dapat pelajaran dari mana? Di sekolah mah gak akan dapat kamu pelajaran kayak gini. Ah, siapa? Gerak pertama apa? Kaki. Yo. Kalau kakinya sudah beres, baru tangan. Ya. Ya. Oh. Kaki. Tangan. Kaki. Nah. Udah kebentuk tuh. Siap. Oh, lebih tenang lagi. Ambil napas yang enak, kamu masih kaku badan. Kaki, tangan, lurus, kaki. Nah, kamu tangan kemana kabur tuh? Bos, tadi tangannya kabur kamu. Kalau kabur tangannya, lupa kamu mau kemana geraknya. Makanya terakhirnya tetap lurus. Kamu begitu nekuk kaki atau tangan, bingung. Bingung sendiri. Siapa? Kaki, tangan, kaki. Kaki, tangan. Lurus, kaki. Nah, cukup. Benar kuat. Nanti kita bentuk lagi kaki. Udah benar? Siap. So. Kaki, tangan, lurus, kaki. Ya. Benar kok. Kamu nggak kerasa belum tidur? Kerasa dikit karena kakinya kamu masih salah. Udah gak akan berubah lagi ya? Yang barusan udah ketemu kira-kira menurut kamu? Sudah. Kalau sudah, kan gerakan renang itu kan cuma kaki, tangan, kaki. Berarti kalau tadi kaki pertama, tangan kedua, tangan, kaki. Kalau sudah kaki, tangan lagi. Masih empat tuh ya. Kaki, tangan, lurus, kaki, bagus, tangan, lurus, kaki, kamu tadi tangannya gerak jadi bingung kan? Ya, udah bener Bol, lanjut. Kaki, tangan, lurus, kaki, tangan, lurus, kaki. Nah, tangannya langsung ngebuka. Bos, tangan tadi kamu yang kedua langsung ngebuka. Jangan, tangan itu tetap di depan. Bos, capek? Masih sanggup, Bos? Semampunya ya. Sekarang kamu semampunya. Semampunya itu jadi tangan apa? Kalau tangan sudah lurus kaki. Tangan sudah lurus kaki. Tangan sudah lurus kaki. Lurus kaki. Bagus. Tangan. Lurus kaki, bagus, tangan, lurus kaki, kamu gerak tadi tangan kan? Udah ketemu bos. Bos, kayaknya gampang ya, tapi susah ya. Kamu kalau ngelihat yang renang kan kayak gampang. Ya bos, udah bener semua, tinggal kakinya aja yang salah. Tapi refleksnya udah bener. Tangannya kalau sudah lurus, baru kaki. Gak bisa kamu, kalau tangan segini udah gerak kaki gak bisa.
Oh, siap. Go. Lurus kaki. Bagus. Tangan. Lurus kaki. Bagus. Kamu malah muncul. Kamu sembarangan muncul sih. Bener-bener. Jangan sembarangan muncul. Gak keren saya, begitu kamu juga begitu salah. Oh, salah, tahu gak ngerti ya. Berarti rektornya udah mantep loh. Siap bud? Go. Ya. Jangan. Kamu suaranya kecil sekali. Cecerewetan di rumah. Nah, siap. Go. Lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Iya, bagus. Kenapa? Nah, itu bisa tuh, sampai ke sini cuma kamu belok ke sana. Ada bos. Ya bos. Bos, 45 menit kalau mulai berenang. Minum. Ayo minum. Ayo minum. Wah, ini lewatin dulu. Siapa? Sudah benar bos. Tapi kakinya yang masih salah. Tapi lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Nah. Tangan. Lurus kaki. Nah. Tangan. Lurus kaki. Nah. Sampai bisa ya? Hah? Bisa enggak? Iya, bisa lah. Bukan kakinya aja kamu. Kalau buat papat pembinaan tetap. Tapi paling tidak kamu berenang ya kayak gitu. Buka dulu deh kacamata. Beda kalau tukang olahraga mah. Napasnya keluar. Jongkok. Nih. Jongkok. Nih. Ya, Bu. Udah ini kita tanya. Lurus kaki. Ya. Lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Nah. Bos, bagus. Tadi kamu ngerasa kan ada yang salah, kamu bingung sendiri ya.
Makanya jangan sampai lupa. Kita panjang, Bos. Ini kamu cekan. Lagi. Siap, Bos. Kita manjang ya, semampunya saja. Nah, gak tenggelam buat tinggi. Kamu tinggi berapa juga? 161 saya. 161. Gak, buat gak tenggelam lah kamu. Dengan begitu kamu akan dipaksa ngambil nafas. Nah, siap, Bu? Go. Lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Nah. Kaki. Lurus kaki. Gak bagus, Bos. Pelan-pelan aja. Nah. Lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Nah. Nah. Dari kamu mau kemana lintasan kamu itu yang ini tadi? Bos. Masih sama? Kali lagi ya. Kali lagi. Eh, tadi kamu ngerasa salahnya apa? Kaki. Ya memang salah kakinya. Nah, tapi repliknya udah benar. Ya balik. Soalnya itu harus berkenaan. Ini kan kartu tadi. Kenapa di sini? Karena lengkap. Kamu ambil lapasnya berarti ada yang salah. Manfaatin pada saat tangan lurus, kaki lurus, kamu buat konsentrasi, buat istirahat. Ya, Bos. Bos, lintasan ketiga, Bos. Ikuti lintasan di bawah ya. Kamu jangan merem, udah pakai kacamata, merem lagi. Ya? Kenapa, Bos? Asal belok. Ah, siap. Go. Lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Bagus. Ah, pelan-pelan aja, Bos. Bagus. Ambil napasnya yang banyak. Kamu tangannya salah. Sudah, Bos. Nah, dari sini aja, dari sini. Nah,
Tadi kamu salahnya tangannya belum lurus gerak-gerak kaki. Siap, Bos. Lanjut begitu. Lurus kaki. Hei, mana hari kamu? Lurus kaki. Lurus kaki. Kaki. Masih kuat kan? Masih kuat enggak? Masih. Sekarang istirahat dulu, nanti kita lanjut. Siap, Bud? Siap ya. Oh, semampunya aja ya. Sambil ingat-ingat kakinya. Oh. Lurus kaki. Nah, pelan-pelan aja, Bud. Nah, lebih santai lagi. Ya. Sambil napasannya. Aja bun. Nah. Bagus. Bagus. Miring-miring terus. Miring-miring terus. Kamu tangan itu kok sedikit sekali. Ya. Yang digedein tangan, tangannya gedein aku. Muah, ya. Ya, Bos. Nah, go. Nah, kaki bagus. Lurus kaki bagus. Lurus kaki bagus. Lurus kaki. Lurus kaki. Cuma mau bagus ya, bagus. Refleksnya udah bener, cuman kamu tinggal kakinya yang salah. Masih ada kesempatan. Yang penting refleksnya kamu udah tahu kan bentuk berenang. Siap, Bud? Kali lagi ya. Go. Lurus kaki. Nah, yang dikuatin kaki. Nah, bagus. Kaki. Nah, yang dikuatinnya kaki pada saat nendang. Bagus. Lurus kaki. Bagus. Lurus kaki. Ya. Lurus kaki. Nah. Lurus kaki. Ya, dikit lagi, Bud. Kaki. Ya. Kamu pun sebetulnya tinggal ininya aja nih, hatinya aja pada saat tendang kamu salah. Kamu selalu gini. Lututnya aja, berarti lututnya aja tutup. Tuh, lututnya aja masuk. Masa jadi coba kamu kaki gini. Enggak, ke sana. Yang ini, yang ini aja. Nah. Mumpu kamu badannya. Nah, dulu. Ya. Eta kisi jaki. Wah. Ada dia. Bayar pinjam.
Kali lagi Putih ya. Jadi kamu kesempatan istirahat itu sebetulnya pada saat tangan lurus, kaki udah rapet. Itu pada saat istirahat. Jangan salah kalau sudah istirahat yang gerak pertama adalah tangan. Kalau kamu geraknya kaki, nggak bisa kamu ngambil nafas. Harus tangan. Go. Lurus kakinya, itu betul, bagus. Nah, benar. Ya, lurus kaki, betul. Lelesin tangan. Lelesin tangannya. Iya. Lelesin. Oke, ikut. Buat cukup ya. Latihan hari ini saya cukupkan dulu sekian. Mungkin nanti akan dilanjut di pertemuan kedua. Siap? Ya. Nanti kedua mungkin akan lebih bagus lagi kakinya. Paling tidak latihan sekarang refleks udah benar. Ya, cukup.